Dan pemirsa, kita akan kembali ke informasi mengenai kondisi terkini banjir yang merendam flyover Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan kita akan segera bergabung dengan Mega Latu di sana. Ya, Mega, bisa diinformasikan berapa ketinggian air saat ini di sana? Silakan, Mega. Ya Yufi, kondisi malam hari ini banjir yang melanda di kawasan Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, tempatnya di bawah flyover Tol Jor ini, hingga saat ini sudah mulai berangsur surut, ketinggian mencapai 5 hingga 10 cm. Namun siang tadi banjir yang melanda sempat menutup akses jalan di kawasan ini karena mencapai 80 hingga 100 cm, sehingga kawasan ini sempat lumpuh baik dari arah Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi ataupun sebaliknya dari Bekasi menuju ke Cawang, Jakarta Timur. Namun pantauan kami malam hari ini, akses jalan sudah kembali terbuka untuk pengendara baik motor dan juga mobil sudah bisa melalui akses jalan ini. Namun hati-hati juga bagi pengendara, masih ada genangan air tepatnya di bawah Tol Jor ini sekitar 5 hingga 10 cm. Untuk arus lalu lintas UV, pantauan kami sudah kembali normal, namun masih tersendat karena memang motor ataupun mobil juga mengurangi laju kecepatan kendaraan karena memang melalui genangan ini, sehingga masih tersendat di arah Cawang menuju ke Bekasi. Untuk arus lalu lintas pengalihan juga sudah tidak ada. Petugas pun juga sudah mulai bersiaga di seberang Tol Jor ini, namun tidak ada antrian panjang kendaraan. Tapi tetap dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati karena memang masih ada genangan air di bawah flyover ini. Dan untuk saat ini memang antrian kendaraan masih ramai UV karena memang tadi sempat tersendat di arah Cawang sehingga ada penumpukan kendaraan. Namun karena sudah boleh dibuka lagi ataupun sudah ada akses dibuka lagi sehingga mereka langsung menuju ke arah Bekasi sehingga masih banyak penumpukan kendaraan dan juga masih ramai, namun tidak ada antrian panjang kendaraan. Dan banjir ini memang diakibatkan karena dua hari hujan berturut-turut selama 2 hari dan juga drainase yang buruk di kawasan ini, sehingga dihimbau kepada warga yang ada di sekitar sini untuk tetap berhati-hati melewati kawasan di bawah Tol Jor ini. Demikian Yufi. Ya, terima kasih Mega Latu melaporkan langsung dari Jalan Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi disampaikan bahwa ketinggian air di bawah flyover Tol Jor kini sudah mencapai 10 cm, berbeda dengan situasi atau kondisi pada siang hari tadi.